Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik Brigjen TNI Purnawirawan Toto Jumaryono sebagai Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung. Toto Jumaryono diharapkan bisa membawa Partai Perindo meraih kemenangan di Lampung pada pemilu 2024 mendatang. Mantan Danrem 043 Gatam Lampung Brigjen TNI Purnawirawan Toto Jumaryono dilantik menjadi Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung. Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. HT menilai sosok Toto Jumaryono sebagai putra asli daerah bisa membawa Partai Perindo meraih kemenangan di Lampung pada pemilu 2024. Penguatan mesin partai otomatis yang dikuatkan ya pengurusnya. Jadi diharapkan Pak Toto ini bisa membawa Perindo di Lampung besar sesuai harapan kita. Jadi partai yang berpengaruh. Tentunya dengan memperoleh kursi yang cukup banyak ya. Yang jelas saya akan membreakdown strategi yang sudah ditentukan oleh DPP. Kalau ke dalam, wah itu rahasia bos. Nggak boleh strategi. Cepat bola aja strategi nggak boleh dibuka sama lawan, nanti ketahui lawan. Dengan pergantian pengurus ini, Partai Perindo ditargetkan bisa meraih suara 2 digit dan mengantarkan kader partai untuk duduk di parlemen. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.